Bentrokan dua kelompok massa ini terjadi di kawasan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah sejak sore hingga malam hari. Akibatnya 6 motor dibakar di tengah jalan hingga menutup arus lalu lintas Magelang, Yogyakarta. Mengantisipasi bentrokan susulan, polisi dibantu TNI dikerahkan untuk meredam aksi dua kelompok massa dan melakukan mediasi. Kejadian berawal usai salah satu kelompok menggelar kegiatan diduga terjadi kesalahpahaman hingga bentrokan pecah. Satu kelompok pelaku mengadakan kegiatan, kemudian kegiatan sudah selesai dari pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian ketika kepulangan, salah satu kelompok ini bersinggungan dengan kelompok yang lain, kemudian ada salah paham, terjadilah gesekan di lapangan. Sampai malam ini sudah bisa diselesaikan. Tak ada korban dalam bentrokan ini, polisi masih menyelidiki penyebab bentrokan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Artono melaporkan.